Ya pemirsa, kita kembali memantau situasi di Menteng, Jakarta Pusat. Joko Widodo telah meninggalkan istana dan menuju ke lokasi tempat acara pembubaran TKN Jokowi Ma'ruf. Beberapa saat yang lalu, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin sudah tiba di lokasi dan saat ini kita menantikan kedatangan Joko Widodo. Lokasi saat ini adalah Wakil Ketua TKN Muldoko, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen Nasdem Joni Plate, Sekjen P3 Arsul Sani, dan juga Ketua DPP PKB Abdul Qadir Karding. Ini adalah rombongan Presiden Joko Widodo yang sudah tiba di lokasi. Batik merah, Pak. Dia Presiden Joko Widodo yang sudah tiba di lokasi. Pemirsa, di belakangnya ada Pramono Anung. Dan Ketua TKN. Akan bahas apa saja, Pak, nanti di dalam hari ini? Yang akan dibahas agendanya apa saja, Pak? Dan juga ada Muldoko. Agendanya apa, Pak? Agendanya pembubaran TKN. Udah. Yang dibahas apa aja, Pak? Yang dibahas pembubaran. Oke. Selain pembubaran, Pak, bocorin dong, Pak, bocorin. Ada soal koalisi nggak, Pak? Nanti nambahan koalisi gimana, Pak? Koalisi tambahan koalisi. Sampai saat ini kita belum berbicara mengenai penambahan koalisi. Baik, tapi ada kemungkinan dibahas nggak, Pak? Kita partai-partai pendukung, kita belum pernah berkumpul berbicara mengenai koalisi atau penambahan koalisi, belum. Tapi mungkin nggak, Pak? Namanya penambahan koalisi wong namanya belum dibahas. Jadi saya tidak bisa menyampaikan apa-apa. Ada sekretaris bersama, apakah akan ada Jokowi? Pak, tapi dengan pembubarannya apa koalisi tetap solid, Pak? Apanya? Koalisi tetap solid. Koalisi tetap rukun-rukun saja. Lebih solid dari yang sebelumnya. Ya memang harus dibubarkan. TKN harus dibubarkan. Ya karena pemilunya sudah selesai. Pak, komentar ketemu Pak Prabowo dong, Pak. Ketemu Pak Prabowo. Ya karena beliau ini kan sahabat baik, berhubungan baik sejak lama. Kalau Pak Prabowo ketemu Ibu Megawati ya biasa. Ya kan? Pak Surya Paloh ketemu Pak Anies ya biasa. Apa sih? Biasa. Ada peluang buat membuka pintu Pak. Apa? Membuka peluang buat tidak rata-ratakan antara PDIP dan Nasdem. Tadi sudah saya sampaikan, koalisi baik-baik saja. Solid-solid saja. Solid banget. Pak, penegasan terakhir sebenarnya yang dibubarkan itu TKN kan ya, Pak? Yang dibubarkan hanya TKN, KIK tidak dibubarkan. Yang dibubarkan hanya TKN, KIK. Bukan KIK. Pak, ada kampanye yang dibubarkan aja KIK. TKN. TKN, Pak. Benar KIK masih ada, Pak, ya. Pembahasan KIK akan tetap ada, Pak. Pak, TKN dibubarkan, KIK ditambah ya, Pak, ya? Apa? Pak, KIK ditambah ya, Pak. Koalisi plus plus, Pak. Koalisi plus plus. Koalisi plus plus. Koalisi plus plus. Belum dibicarakan. Ketemu saja kita ini belum. Ketemu komplit saja belum. Apanya? Sampai saat ini kita belum berbicara mengenai itu. Apanya? Belum. Katanya Pak Jokowi yang masih Pak Jokowi
Kak Ika membutuhkan nggak sih adanya penambahan anggota koalisi apanya? Baru? Kak Ika membutuhkan nggak sih adanya penambahan? Dibicarakan karena belum ketemu. Kekuatan yang sekarang sudah cukup belum? Nah, apanya? Kekuatan yang sekarang. Kalau tanya kekuatan sudah cukup atau sudah cukup? Okay. Kalau tanyanya itu. Kalau bertanyanya itu saya jawab. Sudah cukup. Kabinetnya mulai kabinet kapan? Pembicaraan kabinet belum ketemu dengan koalisi. Apa sudah ada yang khusus? Kapan diumumkan kabinet? Ketemu aja belum. Apa sudah ada yang khusus? Soal Gibran sama Kaisang. Pak. Makan apa nanti? Nanti makan apa aja udah tahu belum? Nanti makan apa aja udah tahu belum? Nanti makannya menunya udah tahu belum? Tahu. Pak Gibran sama Kaisang masuk bursa wali kota Solo. Apa? Pak Gibran sama Kaisang masuk bursa wali kota Solo, Pak, masuk survei termasuk yang populer untuk jadi wali kota Solo ya, 2020, Pak. Tadi malam saya baca hasil surveinya, saya baca. Ya saya seneng aja. Tapi ya mereka ini anak-anak mandiri gitu loh. Mau bisnis ya silahkan, mau jualan pisang silahkan, mau jual martabak silahkan, saya nggak pernah melarang. Tapi akan mau mendorong ke arah sana nggak, Pak? Juga silahkan, nggak tahu saya. Tanyakan aja ke anaknya langsung. Mau tanya ke saya. Akan mendukung apa nanti, Pak? Apanya? Kalau bisa nanti akan ada ke arah sana, akan mendukung nggak, Pak Jokowi? Wali kota, Pak. Wali kota Solo. Orang tua tuh bisanya hanya itu. Oke. Kalau sudah diputuskan oleh apa anak-anak ya, apapun jualan pisang ya saya dukung, jualan martabak saya dukung. Pak Jokowi nanti, Pak Jokowi. Makasih, Pak. Nggak bisa ketarik. Orang aman ya. Thank you. Semoga suaranya aman, nggak bisa ketahuan. Tapi itu nggak record kan? Suara aman ya. Mudah-mudahan. Tahun itu. Rokok dulu. Apa kamu betapa lelahnya tanganmu tadi? Iya, keringetan kayaknya. Ini. Ah, udah sama aja nggak apa? Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo setelah tiba di lokasi acara pembubaran TKN. Beberapa poin penting yang Jokowi sempat sampaikan adalah saat ini adalah acara pembubaran TKN. Sementara mengenai koalisi atau penambahan koalisi belum dibahas, belum dibicarakan karena memang belum ada pertemuan dengan koalisi. Koalisi dipastikan Jokowi tetap rukun dan lebih solid dari sebelumnya. Menjawab pertanyaan mengapa harus dibubarkan TKN pada hari ini, menurut Jokowi karena memang pemilu sudah selesai. Sementara menanggapi pertemuan antara Megawati dan Prabowo dan juga Surya Paloh dan Anies, menurut Jokowi ini adalah pertemuan yang biasa antara dua sahabat baik.